Ya, saudara, sebuah minibus di Purwakarta Sabtu malam hangus terbakar. Diduga kebakaran ini akibat konsleting pada mesin mobil. Api tampak berkobar menghanguskan sebuah minibus di Jalan Pahlawan, Kota Purwakarta. Melihat kebakaran ini, sejumlah warga setempat dengan alat seadanya berupaya untuk memadamkan si jago merah. Selain itu, satu unit mobil pemadam kebakaran milik Pemda setempat juga diterjunkan untuk memadamkan api. Menurut Salim, pengemudi kendaraan naas ini, dirinya tiba-tiba melihat kepulan asap dari bagian mesin. Karena panik, pria asal desa Kutaliman, Kecamatan Kedung Panteng, Banyumas ini langsung menepi ke jalan. Tak lama kemudian, api langsung membesar dan dirinya berhasil keluar dari kendaraan. Ya, biasa sih, cuma normal. Di Kutaliman itu udah ada asap, jadi saya ada asap gitu. Terus langsung ke sini, percikan api keluar, terus nggak lama membesar, jadi ada berhenti di situ yang tempat agak kosong gitu. Terus kebakar. Akibat kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Hersono, Kompas TV, Purwakarta.